Hai, aku Vindi Savella, dan ini ceritaku. Pernah gak sih ngerasa jadi orang paling jelek di dunia? Jujur, aku pernah. Aku ngerasa aku jelek, gendut, cerawatan, dan semua orang yang gak pernah ngerasain jadi aku menertawakan aku. Itu awal mula aku menjadi insecure. Mengapa ragu terus hampiriku? Tuk kejar mimpi. Sadar gak sih? Ternyata omongan orang bikin kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Dan setiap kali lihat orang yang lebih dari kita, rasanya pengen deh jadi orang itu. Sorry ya. Bisa jadi nyata. Thanks. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Sempat aku berpikir, kita foto yuk. Untuk menjadi orang lain. Akhirnya ku bertanya, apa gunanya? Lalu ku menyadari, aku sangat berarti. Ku harus bisa berdiri dan mensyukuri. Yang mampu halangiku untuk kejar mimpi. Ku ingin seperti dia. Kalian tahu gak? Gak selamanya yang kita lihat hidupnya menyenangkan, semenyenangkan kenyataannya. Bisa jadi orang yang kita lihat itu sebenarnya pengen juga jadi kayak kita. Ih, kamu ngapain sih? Sayang, kamu kenapa? Aku kan harus semua orang tahu kalau kamu itu pacar aku. Tapi aku gak pede. Aku jelek. Gak boleh menyembunyikan wajah itu. Kamu tuh cantik, dan aku suka sama gimana punya kamu. Jadi kamu gak boleh insecure, karena aku gak suka kalau kamu insecure. Dan ini ada kado kecil dari aku buat kamu. Semoga kamu suka, dan semoga kamu gak insecure lagi. Makasih ya. Iya, sama-sama. Akhirnya aku sadar, ternyata aku bernilai. Hanya saja insecure menghalangi mimpi-mimpiku. Aku harus berubah. Aku rasa gak perlu punya banyak teman, cukup satu, namun dia bisa menghargai aku lebih dari siapapun. Aduh, kamu apaan sih?
Bercanda sayang. Semoga ini bisa jadi nyata. Apa alasanmu untuk menjadi insecure?